Mangrebu-rebu warga tembok hokeni tenan akrasi flypass anu terjun payung anu dilakonan ku 50 anggota paksa perwira di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara Sisko AU di Lapang Lembang Kabupaten Bandung Barat poe Sabtu isuk-isuk. Dina eta akrasi teh anggota perwira TNI AU Wano Jatiluan AU terjun payung. Nya kaos kitu prak-prakan aksi anu dilakonan ku sajumlahing anggota pasca perwira di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara atau Sesko AU anu ngokulakeun demo udara anu mangrupa terjun payung di Lapang Lembang Kabupaten Bandung Barat pesabtu isuk-isuk. Tekurang ti 28 penerjun payung, til urang diantarana nyaeta anggota TNI AU Wanoja, AUB dina eta atraksi di luhur langit Lembang anu dipungkas kungi barkeun bandera Sesko AU turut bandera merah putih. Lianti terjun payung, demo udara anu mangrupa flypass tilu helikopter matak hookeun warga anu lalajo. Eta kagiatan teh di sorang mareng jeung milang kala Sesko AU anu ka-55 anu diluhuan ku staf angkatan udara Marsekal TNI Yuyu Sutisna. Terus seperti apa aksi-aksi para TNI ini? Hebat. Tapi mengasihkan, seru. Ini baru pertama kali atau? Sudah kira-kira 800 kali ya, udah lupa. Tadi untuk ketinggian berapa? Tadi ketinggian 6.000 feet. 6.000. Karena hari ini adalah hari ulang tahun Sesko AU yang ke-55. Saya pertama ucapkan terima kasih kepada Komnas, karena Sesko AU ini kan sudah di sini sudah lama ya. Kemudian saya minta kepada Komandan Sesko terus mengadakan acara ini sebagai acara tahunan, paling tidak di ulang tahun Sesko. Dan saya minta juga kerjasama dengan yang lain lebih luas supaya banyak kegiatan yang dilaksanakan. Yang pertama jelas untuk menghibur, yang kedua untuk membantu masyarakat. Karena seperti bakti sosial itu banyak yang masih perlu dibantu khususnya untuk. Dina nasnasna eta kagiatan teh dipiharep mampu ngaraketkeun TNI AU, utamana Sesko AU jeung masyarakat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.